Pemirsa, pasca aksi bom bunuh diri yang terjadi di Polsek Astana Anyar, Bandung, Makopolres Kuantan Singingi memperketat penjagaan di pintu masuk. Setiap barang bawaan seluruh pengunjung yang masuk ke lingkungan Makopolres diperiksa oleh petugas keamanan. Beginilah pengamanan yang dilakukan personil jaga Makopolres Kuantan Singingi pasca terjadi aksi bom bunuh diri yang terjadi di Polsek Astana Anyar, Bandung. Terlihat pengamanan di pintu masuk Makopolres Kuantan Singingi diperketat penjagaan. Setiap masyarakat maupun pengunjung yang hendak masuk diperiksa petugas kepolisian bersenjata lengkap serta menggunakan rompi anti peluru. Tidak hanya itu, petugas kepolisian yang berjaga juga melakukan pemeriksaan terhadap seluruh barang bawaan pengunjung yang hendak masuk ke lingkungan Makopolres. Menurut Wakapolres Kuantan Singingi, Kompol Lilik Suryanto, pasca adanya aksi bom bunuh diri, penjagaan dan pengamanan di Makopolres Kuantan Singingi ditingkatkan dengan melakukan pemeriksaan ketat ke seluruh pengunjung yang hendak masuk. Pasca bom bunuh diri yang kami dengar dari media terkait dengan pengamanan Mako, Polres Kuansing sudah menerapkan SOP pengamanan Mako, di mana setiap masyarakat yang masuk ke lingkungan Polres Kuansing akan dilakukan pemeriksaan, baik pemeriksaan badan ataupun barang-barang yang akan dibawanya. Tidak hanya di lingkungan Makopolres Kuantan Singingi, peningkatan pengamanan juga dilakukan di seluruh polsek jajaran Polsek Kuantan Singingi. Dari Kabupaten Kuantan Singingi, Devi Hendrawan melaporkan.